Jika Anda berencana mau berkunjung ke Nepal Van Java, atau dikenal dengan Dusun Butuh, perlu Anda simak beberapa tips berikut ini. Hal ini sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini, agar kalian tak ketinggalan berita dari channel ini. 1. Pastikan kendaraan Anda kuat menanjak. Dusun Butuh terletak di ketinggian lereng Gunung Sumbing. Di lokasi ini Anda akan bertemu banyak tanjakan. Untuk menuju ke sini kita membutuhkan kendaraan yang prima dan kuat. Untuk kondisi jalan di sana, baik sepeda motor maupun mobil. Di sini jika kendaraan tidak kuat nanjak, bisa menggunakan jasa ojek. 2. Kendaraan matik. Setiap ada tanjakan pasti ada penurunan. Seperti halnya di sini, kondisi jalan yang menanjak sudah pasti akan berubah menjadi turunan saat perjalanan pulang dari Dusun Butuh. Selain cukup curam di beberapa titik, turunan juga cukup panjang. Ini harus diwaspadai pemilik kendaraan matik, terus mengerem saat melewati turunan, membuat rem kendaraan rawan blong. Lebih baik berhenti sejenak setelah beberapa jauh, melewati jalan menurun, untuk mendinginkan rem, sambil lihat pemandangan yang indah. 3. Pakai kamera drone, agar nuansa Nepal Van Java dapat terabadikan dengan baik. Perangkat yang tepat adalah bawa kamera drone. Dengan kamera drone bisa terbang di udara, sehingga tampak rumah-rumah warga, seolah benar-benar bertingkat, atau bertumpuk seperti di Nepal. Melalui kamera drone, kombinasi pemandangan rumah penduduk dan latar belakang Gunung Sumbing bisa didapatkan. 4. Datang saat cuaca cerah, nuansa Nepal Van Java dengan latar belakang Gunung Sumbing jelas hanya dapat dinikmati saat cuaca cerah. Ketika saat cerah, langit biru juga bakal makin mempercantik pemandangan. Kombinasi Gunung Sumbing nan hijau, langit yang biru, dan perumahan penduduk akan tampak begitu padu. Cuaca cerah biasanya terjadi saat musim kemarau, antara bulan Mei hingga September. Dan sebaiknya, saat musim hujan antara bulan November hingga April, cuaca kerap mendung atau kabut tebal. 5. Datang pada waktu pagi hari. Pagi hari menjadi waktu yang tepat untuk berkunjung ke Nepal Van Java Magelang. Dengan demikian, pemandangan akan dapat teramati semua. Selain itu, cahaya matahari timur juga makin menguatkan warna. Objek yang difoto pun akan tampak makin indah. 6. Ramah terhadap warga sekitar. Dusun Butuh merupakan destinasi wisata yang ada di perkampungan penduduk. Wisatawan yang datang ke sana sebenarnya juga bertamu ke wilayah orang lain. Oleh karena itu, hendaknya tetap bersikap ramah dan sopan saat berkunjung. Untuk menghargai masyarakat setempat, saat melintas, sapalah warga yang sedang duduk atau berjalan di pinggir jalan, terutama jika kamu naik motor. Meski begitu, sikap ramah idealnya juga selalu berusaha kita terapkan di berbagai lokasi yang kita kunjungi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!